Video Ayu Ting Ting menendang Andika Kangen Band kembali menjadi perbincangan. Aksi yang terekam pada Januari 2019 itu bahkan menyebabkan munculnya petisi boikot Ayu Ting Ting. Andika Mahesa pun angkat bicara terkait peristiwa yang terjadi dalam acara Brownies itu. Pria yang beken dengan julukan Babang Tampan itu menceritakan kronologi peristiwa tersebut. "Nggak terjadi apa-apa sih sebenarnya. Gue lagi duduk, tiba-tiba Ayu dateng, gitu aja. Disangkain gue pegang roknya lah, pegang ini, demi Allah gue enggak pernah. Gue orangnya berarti kakok kalau gini-gini," ungkapnya. Menurut Andika, semua hanya guyonan di dunia hiburan saja. "Gue sama Ayu akrab lah. Orang gue pernah bikin lagu sama Ayu, sering ketemu," bebernya. "Semua yang terlihat di televisi," tambah Andika, "merupakan sebuah pekerjaan yang harus dijalaninya bersama Ayu Ting Ting. Karena tuntutan pekerjaan, kadang geladi. Ada skenario yang harus dimainkan, ada sketsa yang harus kita mainkan, ada gimmick," papar Andika.